Ya, ini alat yang akan kita pasang nanti. Dia menggunakan solar cell. Kemudian ada 4 speaker yang masing-masing speaker punya potensio di atasnya untuk mengatur frekuensi atau suaranya. Alat ini akan bekerja otomatis ya, pada malam hari akan menyala, kemudian saat siang dia akan ngecas baterai di dalamnya. Nah, kemudian ini sedikit alat yang ada di dalamnya. Panel ini ada 4 speaker ya. Kemudian menggunakan aki 12 volt, 8 Ah, dan ada satu solar charger controller. Persiapan pemasangan. Pengusir tikus. Cakep. Dengan alat ini tikus-tikus akan terusir. Terusir dari kita. Telinganya pecah. Kuat lagi sampai isu kuat kekuatan aki ini 7,5 aha 12 volt ini daya ke sampai sahabat tak. Ini dari jarak lebih dari 50 meter. Iki. Senter apa iki? Ngecek tikus di malam hari. Oke, Canam, sepi ta, rame tikus e. Cuman iki tukang iki. Ahli. Katanya kok sepi ya? Oh iya, titik-titik. Cara ngono kurang cedek ae. Yang isikan biar kono ngene paling yo. Oh. Nek krungune kan krungu teko kon tapi iki ora sing gak dibanget no sih. Salih.
Ganti mesin blas. Kan otik gusé jare ini. Melayu kabeh, masuk melayu kabeh. Tapi kok kata kan otik gleber-gleber. Iki satu sound sing di iku. Coba di frekuensi rendah. Sekitar 5 kilo. Yes. Aduh, kupingku rasanya.